Oke boys, selamat datang di channel gua. Dan di video kali ini gua bakal main Gushin No Ulti Challenge. Tangku melesat, takdir saya. Lancek, mana lancek? Gue pengen bunuh lancek, tolong. Nah, kejar. Gue jadi belakang deh. Kejar terus. Buat gue. Iya. Dapet. Nah. Wih, popol. Dari belakang kali ya. Oke. Wih, sekarat nih. Aduh, gak kena lagi. Apa-apa, main aman, tenang, gak ada ulti gua. Oke, kita coba bunuh kalau ada yang mau lewat. Oh, ini. Lui. Sini, maginya. Maginya dulu. Wih. Skill 2. Nah, gitu loh. Push turret, sini bantu gua. Nah, dapat nih. Oke. Tenang, main aman. Lance. Oke, enggak kena. Oke, santai. Ini Loi. Mau ulti dia. Dia enggak masuk lagi linknya oleh skill 2. Rasakan pedangku. Nah, kena tarikan. Nah, gitu ngecoh tetap kena tarik. Sedih banget anjay. Nah, ini nih popol nih di atas nih. Oke, skill 1 gua kena. Gas, masuk. Team player gua disampah terus lo anjir. Ini putus asa lo, cowok. Oke, tenang, jangan marah-marah aja. Kok hilang? Dia masuk ultinya, cuy, kita report. Itu di rumput. Loyinya. Kejar. Gue. Tembok loyinya, coy. Gak lihat. Oke coy, ini gue pas editing dan jujur aja di momen ini gue tuh nggak ngomong sama sekali gitu sampai akhir game. Jadi di sini skill gue itu disampah terus sama teman-teman gue. Jadi gue sedih banget di sini coy, putus asa gue. Jadi di sini gue bener-bener fokus untuk dapat satu kill aja. Karena gue pengen bener-bener killnya jangan 2 gitu. Minimal gue main Gushin tuh 5 atau 4 gitu. 3 aja udah susah banget. Jadi apakah gue bisa bunuh 3 orang guys? Kita langsung lihat aja kalau kalian penasaran ya. Akhirnya gue bisa ngekill aja. Ini mah 3 kill, oke, okay, end. Udah puas gue 3 kill ya. Mungkin segitu aja videonya. Untuk kalian yang punya saran gue pakai hero apa dan skill apa yang gue ilangin, kalian komen aja di bawah guys. Oke, okay, goodbye.